Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Ini adalah video bagian ketiga dan juga video terakhir cerita perjalanan saya dari Kartosuro menuju ibu kota Jakarta, menggunakan bis Sudiro Tungga Jaya dengan julukan Karisma Jaya. Semua bis di depan habis disalip tanpa sisa. Tonton videonya sampai selesai Sobat. Sebelum mulai nonton, mari bantu channel ini berkembang dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Pada video bagian ketiga ini, dimulai ketika senja menemani perjalanan saya di daerah Brebes. Video bagian pertama dan kedua bisa sobat tonton terlebih dahulu. Linknya sudah saya tuliskan pada kolom deskripsi. Semua bis Sudiro Tungga Jaya yang berangkat terlebih dahulu dari rumah makan Raos Eco telah berhasil disalip. Di depan saya akan bertemu beberapa bis Haryanto dan bis lainnya. Tidak satu pun bis yang lolos dari salipan Sudiro Tungga Jaya dengan julukan Karisma Jaya ini. Sungguh luar biasa. Dari beberapa trip report Sudiro Tungga Jaya, memang belum banyak yang membahas bis yang satu ini. Dengan dapur pacu mesin Hino RK8, ternyata setelan mesin bis ini terasa sangat ringan. Injakan gas dari driver direspon secara spontan oleh mesin dan langsung menghasilkan daya dorong yang lumayan terasa. Walaupun memang belum air suspension, namun bis ini tetap nyaman. Sensasi kriet-kriet memang menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Sang matahari pun akhirnya telah tenggelam di ufuk barat. Perjalanan pada malam hari terasa lebih menarik. Diperlukan skill yang jauh lebih mumpuni dari driver dalam mengemudikan bis pada malam hari. Jarak pandang yang sangat terbatas serta gelapnya beberapa ruas jalan tol Trans Jawa menjadi tantangan tersendiri. Tidak banyak basa-basi lagi, saya ucapkan selamat menikmati video perjalanan ini bagi Sobat Traveler semua. Jangan lupa untuk menuliskan masukan, saran dan kritik pada kolom komentar. Selamat menyaksikan.
Akhirnya pada pukul 9 lewat 50 menit, saya tiba di Ciledug dan harus menyudahi perjalanan sensasional saya bersama Karisma Jaya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada agen STJ Kartosuro atas bantuan reservasi tiket serta terima kasih kepada seluruh kru STJ Karisma Jaya yang sudah mengantarkan saya kembali dari Kartosuro. Jangan lupa untuk klik tombol like dan bantu channel ini berkembang dengan subscribe. Terima kasih telah menonton. Salam Pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat Sobat Traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.